Brebesku. Wow. Hai bosku, jumpa lagi dengan Apis Awe. Baiklah, kali ini saya akan kembali memantau sarang burung. Untuk sarangnya di sana bosku. Pemantauan terakhir saya lihat untuk anakannya baru tumbuh bulu jarum. Sekarang saya mau kembali mencoba untuk memantau sarang burungnya bosku. Oke, apakah sarangnya sudah siap panen atau belum? Mari bosku, pelan-pelan. Semoga saja anakannya masih ada. Nah, sarangnya di dekat sana bosku. Kemarin itu telurnya ada 6. Pas saya cek itu anakannya cuma 3. Mungkin yang tiganya udah terbang bosku, atau enggak dinetesin. Oke, sepertinya sudah kabur bosku. Wow. Ada bosku, mantap. Tapi belum kelihatan sama kamera. Itu dia bosku. Anakannya masih ada. Wah, mantap bosku. Ini sudah siap panen bosku. Ada berapa anaknya kira-kira bosku? Langsung kita cek dulu bosku. Ada 1, 2, 3. Masih utuh 3 bosku. Baik. Sepertinya bukan 3 bosku. Coba saya hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anakan bosku. Wah, mantap. Ini mau saya panen sekitar 2 ekor saja bosku. Sisanya biarkan saja dia lestari bosku. Oke, sekarang saya coba ambil anakannya bosku. Wah, masih kecil bosku. Mantap bosku. Ini masih bisa untuk diloloh bosku. Jika terlambat mengambilnya, ini sudah tidak bisa diloloh lagi. Saya rasa ini masih kecil juga bosku. Saya tunggu 2 hari lagi bosku, ini baru saya ambil. Oke, saya tinggal saja dulu bosku. Mantap. Oke, sarangnya saya tutup lagi bosku. Nanti sekitar 2 hari lagi saya kembali ke sini untuk melihat sarangnya. Sampai jumpa kembali kawan.